Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Bro, Mbak Sis. Kali ini saya akan berbagi video tentang rak bunga. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview beberapa model dan jenis rak bunga. Jadi, jangan di skip, tonton terus videonya ya. Baiklah, sebelum Mas Bro dan Mbak Sis menonton atau menyimak video saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke sosial media kalian semua ya, agar channel saya nantinya bisa lebih berkembang lagi. Baiklah, saya akan mereviewnya. Karena saya memiliki beberapa rak bunga yang tentunya saya buat sendiri. Baiklah, simak terus videonya, jangan di skip. Baiklah, saya akan mereview satu persatu. Dan ini yang pertama. Tentunya ini rak bunga model klasik dengan bahan besi tralis ulir ukuran 12 mili dan behel beton polos ukuran 8 mili serta behel beton polos 6 mili. Behel beton polos 6 mili ini untuk membuat lingkaran untuk dudukan potnya. Sementara tiangnya menggunakan besi tralis ulir 12 mili serta untuk lingkaran lengkungan penopang potnya dengan menggunakan behel beton polos 8 mili. Harga umum di pasaran ini saya jual dengan harga Rp100.000. Kita review. Ketinggian rak bunga ini 1 meter atau 100 cm dengan ukuran lingkar pot 12 cm. Oke, ini rak bunga model yang kedua dengan kaki penopang sebanyak 4 serta bahan-bahannya behel beton polos 8 mili dan behel beton polos 6 mili. Jumlah tapakan untuk potnya sebanyak 6 buah. Ketinggian sekitar 90 cm dan lingkar pot 25 cm. Jadi ini di kisaran harga Rp200.000. Oke, ini model yang ketiga. Tentunya model ini hampir sama dengan model yang kedua tadi. Bahan-bahan yang digunakan sama, menggunakan behel beton 8 mili. Ketinggian 90 cm. Jumlah tapakan untuk pot 6 buah dan lingkar pot 25 cm. Jadi tidak harus 25 cm, pot yang agak besar dikit pun bisa. Itu hanya untuk lingkar pot saja saya menjelaskannya. Dan model ini
di kisaran harga Rp250.000. Agak berbeda dengan yang model kedua tadi, karena model yang ini agak ada lengkungan di atas dan agak lebih rumit membuatnya yang ini daripada yang review yang kedua tadi. Baiklah, ini adalah model rak bunga yang keempat. Masih agak sama dengan beberapa model sebelumnya, hanya saja ini menggunakan bahan besi tralis ulir ukuran 14 mili dan 12 mili. Jadi ketinggiannya 1 meter dengan tapakan pot 30 cm, jumlah pot 6 buah. Jadi ini di kisaran harga antara 300.000 sampai 325.000 rupiah.